Ada yang tahu gunung apa ini? Ya, ini adalah Gunung Kiematubu dari Tidore, Maluku Utara. Gunung Tidore atau Gunung Kiematubu merupakan gunung berapi tidak aktif yang berada di tengah-tengah Pulau Tidore. Jika Pulau Ternate memiliki Gunung Gamalama yang seakan mencakup keseluruhan Pulau Ternate, maka demikian pula dengan Gunung Tidore. Gunung ini memiliki ketinggian 1.730 meter di atas permukaan laut. Lebih tinggi 15 meter dibanding Gunung Gamalam dikarenakan bentuk puncaknya yang lebih lancip. Kaki Gunung Tidore sudah tampak dari pelabuhan Rum. Dari sini Anda dapat memilih jalur untuk mencapai puncak gunung ini antara melewati Desa Gurabunga atau Desa Mareku. Perjalanan menuju puncak Kiematubu. Jika melewati Desa Gurabunga, di perjalanan Anda akan melewati rumah adat Gurabunga yang digunakan untuk acara-acara adat. Dari puncak Gunung Tidore, Anda dapat menyaksikan Pulau Ternate beserta Gunung Gamalama dan Pulau Maitara. Di sini juga terdapat tugu tanda puncak Kiematubu. Pemandangan matahari terbit dan terbenam di tengah laut juga sangat istimewa, sayang untuk dilewatkan. Pendakian Kiematubu dapat dilakukan seharian. Tetapi, buat yang punya waktu luang, coba deh bermalam di atas karena pemandangan malamnya bagus banget, penuh dengan kerlap-kerlip lampu kota. Dan sudah tentu yang tidak kalah indah adalah pemandangan ketika kita keluar dari tenda di pagi hari.